500 saudara-saudara. Ini di awal pembuka memang permainan cukup memanas. Di awal pembuka kembali luar biasa. Konsentrasi maksimal, apa kabar? Bang Ujang Cocong tambah jaga saja konsentrasi maksimal. Perhatikan saat di awal perjalanan daripada Mutiara Wana Lestari dengan total hadiah 55 juta rupiah bersama MWL. Lepas menunjukkan di awal perjalanan ada Galbayo. Lepas dengan cukup cerdik dan hitungan detik kembali mencor. Di awal perjalanan Renita memilah kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu kembali sudah Arseo. Satu baca dari para penerus. Lepas pergi baik akan dijahit. Satu ancaman dari para si baca jatang. Satu poin kembali bertambah namanya perhatikan saat. Satu kembali baksi Arseo. Satu dua tiga. Dorong seribu. Jadi di bawah satu kemampuan daripada bos Randy Clothing dengan gaya rambut baru konsentrasi bos RC. Yes, Randy tak memilah satu poin namanya kembali berjibaku di hadapan anda. Ampan Anam masih bergerak menggunakan palurah, lagi-lagi palurah. Lepas kembali kali bayu angka tinggi sudah jatuh. Satu sebagai sampaikan nampaknya nomor 11 ada surat Diki. Lepas boxing nomor 11 bergerak pun ke belakang masih Oki Damar. Lepas Oki Damar cukup tenang sanitasi. Saat itu Austin terpilih tepatnya di awal perjalanan kembali dengan sentuhan tajam berbahaya saudara-saudara. Perhatikan Austin di awal perjalanan kembali mencoba dengan satu ancaman. Yes, 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 yes. Oki Damar serangan bertubi-tubi dari mana RC Garut. Di bawah si Garut kata yang tak dibungkam habis-habisan, diganjal, dicerca. Masa Oki Damar di cara perjalanan suatu perjalanan yang bertarik daripada Oki Damar. Bawah suatu perjalanan yang bertarik daripada Oki Damar. Bawah si Oki Damar di bawah suatu perjalanan dan di bawah satu bendera. Satu liber andalan kembali berjalan sesuatu. Satu poin kembali bertambah nampayan 11-4. Baik, masih Randy Tama bilang dengan gaya cukup menarik lepas. Terlalu pendek Randy. Satu poin kembali 25 dan tercecer cukup jauh pakai semana. Si Arak sudah kembali Wardo. Dewa Sonic kembali menantang. Baru satu sentuhan si Bosa langsung Jawa Tengah. Mencoba mendobrak jejala. Satu kembali nomor 1. Bergerak pun ke dalam masih ada Bang Ujo. Lepas Bang Ujo teknik daripada TNI AL. Lepas satu pun AU lepas. Lagi-lagi jadi kecil, satu poin kembali bergeser. Nampaknya perhatian saat kembali mencoba bergerak berkenakan. Posisi nomor 1 Pak Ujo. Lepas Ujo lewat teknik kembali kita lihat di awal satu perjalanan dari para Ujo. Cukup tenang. Posisi ancaman jeli daripada rekan-rekan Jateng ataupun dengan satu bendera KM Jaya. Satu poin kembali bertambah menjadi 13-7. Lepas 13-7 dengan itu detik kembali mencoba serangan coba Dimas Saputra. Satu poin kembali bertambah nampaknya menjadi poin 8-13. Poin pertama menjadi 9-13. Si Bapakku di mana posisi anda nampaknya untuk bersama di Balan Subang 9-8. Satu poin kembali bertambah menjadi 14-9.
Lampas sudah Yuri. Langsung dari belakang kembali di luar pencara kembali mencoba satu sentuhan. Satu poin kembali bertambah dan poin dapat jadi 11-15 di awal percaca penarik. Pada satu pergerakan masih Yuri Keding bergerak pulang ke belakang. Satu Yuri Keding dengan teknik bola cepet kembali coba memperhatikan. Yuri. Satu ancaman dibiarkan dan nusuk. Satu poin kembali bertambah menjadi 16-11 penarik asal. Berjalan cukup menarik nampaknya bergerak ke belakang masih 15. Lakukan sudah dengan hitungan detik. Angkat kembali mencoba. Saat itu asalnya cukup cantiknya berhasil tangan cepat. Satu poin 17-11. Baik 17-11 nampaknya bergerak ke belakang masih. Lepas kembali mencoba ready angkat di 1-2-3. Satu sembaran dari rekan-rekan anak-anak ready clothing. Satu poin kembali bergeser 17-17. Perhatikan kembali percobaan apa yang terjadi 1-3. Nice! Ujung ganjalan cantik terbayang. Di bawah satu pergerakan daripada pencacat yang diganjal. Rata perjalanan coba diperhatikan. Lewat Arsel. 1-2-3 Arsel. 1-2-3 lakukan langsung. Tops! Wakil lagi. Satu angkat tinggi Yudi Kedil. Positif. Informasi untuk rekan-rekan para penonton yang berada di pintu masuk segera bergeser, ini sementara masih kosong. Silakan masuk saja, itu ada garis 14. Silakan. Baik. Saudara-saudara nampaknya kembali kita lihat pada mata kelaparan di satu bendera dari penakaran jaya. Lepas di awal percaraan sementara ini masih 1-3 perlahan pada kesempatan. Lepas kembali ke kitaran. Satu ada sendiri penakaran jika untuk mengeset di barisan paling akhir. Dan satu kedudukan untuk anak rekan-rekan daripada KM Jaya 19-14. Masih nomor 9 ada sakit jaya. Lepas sakit angkat di sana. Satu sentuhan daripada main TNI luar biasa di awal perjalanan. Dimas seperti masa putaran sentuhan tajam Dimas. Box beri Dimas kita sebut tajam. Bagi lagi nomor 12 berjumpa dengan Dewa Sodik atau Warno Sodik. Ancaman jadi si bocah. Kalau Garut punya Iri Kendil, ini Jateng punya Warno Sodik sudah salah. Sekarang jadi kembali mencoba bagaimana lelut masih cuma langsung berjalan cukup menarik dan tertinggal cukup jauh rekan-rekan dari Pak NCK di bawah satu kepemimpinan dari Pak Anda Rizwan bersama rekan-rekan Bos Randy Kelodi. Apa kabar Bung Randy? Lama tak jumpa. Ini saya di sebelah kanan Anda sedang melihat warak lirik gaya rambut baru Mas Randy. Saudara-saudara, berikan Anda ke sebelah kanan Mas. Hehehe. Sebelah kiri Mas. Konsen terbayasi perhatikan sesaat. Di awal perjalanan nampaknya 1-2-3. Saudara-saudara kita memilang. Sentuhan tajam di awal perjalanan masih tangan dewa beracun nampaknya. Di mana satu pemain dari Vana Jakarta bayangkan presisi Indonesia. Randy. Sentikan sudah kembali ke meja cetak. Lagi-lagi kembali masih ada sudah taking. Satu poin di awal perjalanan masih ready tanpa bilang dengan hitungan detik untuk mengeluarkan resip atau defense lawan. Titik lemah serangan lagi-lagi sudah sudah bagaimana di awal perjalanan kita sambil perhatikan konsentrasi maksimal. Perhatikan saat banyak kembali kita yang akan terjadi masih berpuluh suara dong. Lakukan sudah, angka satu. Lewat satu bola jangkit daripada si Sadi Dustin. Umpan macam apa seperti itu Sadi?
jangkit atau bagaimana dengan tangan cepat. Luar biasa, masih ada ujung. Satu perhatikan bagaimana jam jeps. Ujung. Sentuhan tajam kembali mencoba bagaimana cukup pejuang. Waktu lagi kita sampai lagi terbarang. Serangan bertubi-tubi namanya dan berhasil 19-22. Bagaimana di awal perjalanan saudara-saudara. Di para laga pembuka mungkin nanti akan dibunuh oleh Bupati Ciamis ataupun Wapri yang mewakili. Bagaimana rekan-rekan PPPSI Kabupaten Ciamis? Konsentrasi maksimal. Yes! Anjir-anjir kembali mencoba bersama sama cukup dengan Opa. Waktu lagi, angkat di Yudi. Satu pemain luar biasa. Jadi seperti biasa, kalau mengingat kata kota Garut, kalau mengingat kota Garut, ada tiga hal yang terngiang dalam kepala saya. Yang pertama domba, yang kedua dodol, dan yang ketiga ada Yudi Kendil dari Garut. Bukan pindah Garut, ini Yudi Kendil Garut. Baik, sudah sampai jadi awal perjalanan. Ini baru satu bendera sudah mulai dikibarkan. Masih ada ujian. Satu abang TNI dengan jargonnya TNI Harkawati, inisial NKRI Harkawati lepas. Sudah. Satu bagaimana Parura, bagaimana Pusir Adriana, si Bapak Wasekwan. Ini namun, tidak ada video challenge, bos. Tidak ada video challenge. Jadi keputusan wasit mutlak. Memang ini wasit jarang. Lisensi Kabupaten Ciamis, saudara-saudara. Di awal perjalanan masih cinta dengan Dewa Keracun Sati. Anggap Bapak Sotek dengan sentuhan. Jelas satu rancangan. Waktu pun Bapak Kepusat dengan Naga Bapak Kepakaman, saudara-saudara di awal perjalanan. Satu kembali kita lihat. Polimania Indonesia, saya Air Diki. Jangan lupa saksikan video-video Tarkam Indonesia hanya di channel YouTube Polibal Tarkam. Khusus bola poli paling kece, jangan lupa like, share, subscribe, and like, comment.